So kalau kita tengok sini, jawapan dia adalah K and then J, L dengan M. So kalau kita tengok K ni adalah sebenarnya profes sebenarnya, profes di mana dia baru saja memula. Okay, so kalau J, kalau kita tengok adalah sebenarnya metafes, di mana semua ni dia dia terletak di tengah-tengah, equator. Okay, so this mean this is J is your metafes, where all of the chromosome and all of the chromatin will be in the equatorial plane, di dekat tengah-tengah. Okay, di dekat tengah-tengah, your chromatin. Okay, and then L. L ni apa pula? L ni adalah kamu punya anafes. Okay, so anafes adalah di mana, kalau kamu masih ingat, cikgu ajar, anafes adalah di mana dia dari tengah-tengah ni, dia akan pergi ke kiri dan juga ke kanan kutub. Okay, it will go to the opposite poles. Your left and the right poles. Dia akan pergi opposite poles. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Poles. Satu pergi kutub kiri, satu pergi kutub kanan. Okay. So, and the last one, bila dia sudah jadi dua. Okay. Mula-mula dia satu je dulu. Satu je. Lepas tu tiba-tiba dia jadi dua. So, bila dia jadi dua, maksudnya habislah sudah proses. Kalau habis sudah proses, nama dia adalah telofes. Yang paling terakhir. Okay. Yang paling terakhir adalah telofes. Di mana daripada satu saja, dia akan jadi dua. Okay. From one only cell, it will become two cell. So this part we will know as telophase. Okay. So diorang tanya sini stage L. So stage L macam cikgu cakap tadi adalah anafase. So dia tanya kamu sini pula, apalah yang terjadi dengan kromosom masa dekat stage L. Okay. So, apa yang terjadi masa kromosom masa stage L adalah kromatid adik-beradik terpisah. So ni adik-beradik ni dia terpisah. Dan dia tertarik ke kutub yang bertentangan. So, this means, during this anaphase, okay, so during this anaphase, your sister chromatid, okay, dia will separate. Daripada satu ni, kan, dia satu ni, dia terpisah hanya setengah sahaja. And then, they will cool to the opposite poles. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Okay, jadi, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu dalam grup kita. Kalau tidak, nanti kita akan sambung lagi. Untuk minggu hadapan, kita akan masuk pula meiosis. Tapi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu, kamu boleh sahaja tanya cikgu bila-bila dalam grup kita. Okay, jadi kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya.